Pemirsa, informasi pertama, Arifin, Ketua DPRD Luwu Timur, Sulawesi Selatan, viral di media sosial akibat menolak bersalaman dengan warganya. Para netizen mengecam tindakan sang Ketua DPRD karena dinilai terlalu angkuh dan juga sombong. Video amatir ini merekam detik-detik saat Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan menolak bersalaman dengan warganya. Bermula saat Arifin, sang Ketua DPRD bersama rombongan memasuki kantor DPRD Luwu Timur. Di saat yang sama, seorang warga terlihat keluar ruangan sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. Ironis, Arifin tidak menggubris dan melewatinya begitu saja. Video aksi penolakan bersalaman dari Ketua DPRD Luwu Timur ini langsung viral di media sosial. Berbagai kecaman bermunculan karena Arifin dianggap sangat sombong dan angkuh dengan warganya. Menanggapi video tersebut, Arifin mengaku tidak melihat tangan yang disodorkan saat hendak bersalaman. Kondisi pada saat itu, saya terburu-buru karena sidang paripurna pemilihan wakil bupati segera akan dimulai. Sehingga saya fokus ke ruangan sidang dan tidak memperhatikan orang-orang yang ingin bersalaman dengan saya. Terkait dengan salam-salaman dengan warga, saya sudah terbiasa dengan itu. Hanya saja saya tidak memperhatikan sehingga saya tidak bersalaman. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, iNews melaporkan.